Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau hunting kereta api Sri Tanjung. Ya, nanti keretanya dua lokomotif ya, CC203 dan CC201. Baik kawan, saya pindah ke timur stasiun Madiun karena saya baru saja dapat info bahwa kereta api Sri Tanjung di belakang sendiri itu ditambah satu buah bagasi luar dinas yang nanti akan dilepas di stasiun Madiun. Ini dia nih kawan keretanya. Dan ini dia bagasi yang nanti akan dilepas di stasiun Madiun. Lokomotif Langsir sudah tersedia di jalur 4. Sekarang kita standby, kita cari lokasi spot nanti. Oke, ini dia kawan, lokomotif Langsir ya. CC206-1346 berjalan ya, nanti akan melepas bagasi yang berada di belakang sendiri. Ini mohon maaf gelap ya, karena waktunya ini maghrib. Nah iya, lokomotif 1346 masuk jalur 3, nanti akan maju lagi untuk mengambil bagasi dari jalur 3, kemudian dilangsir lagi ke jalur 4, lalu langsir lagi ke jalur 8 kemungkinan.